Om Swastiastu, selamat siang semuanya. Berjumpa kembali bersama saya di seputaran Kota Denpasar. Seperti biasa, saya berkeliling melihat ogoh-ogoh di tahun 2024 ini. Nah, untuk kali ini saya berkeliling di seputaran Desa Sesetan ya. Kita akan mengunjungi beberapa banjar di sini. Nah, itu banjar pertama yang akan kita kunjungi adalah Banjar Kajo ya. Nah, kita sudah sampai di Banjar Kajo. Seperti apa ogoh-ogohnya? Mari kita cek langsung. Dari Banjar Kajo kita menuju banjar lainnya. Nah, kalau kita lihat tadi ogoh-ogoh di Banjar Kajo, konstruksinya lumayan ekstrim ya. Dari karakter yang bawah terus menuju karakter yang atas itu sambungannya ekstrim. Kita sampai di Banjar Gaduh. Nah, ini dia ogoh-ogoh di Banjar Gaduh ya. Penuh dengan warna merah dan biru. Thank you.
Nah, ini sketsanya mengambil tema Berangti ya. Nah, ini paling bawah terlihat seperti bedawang nalo ya, yang dililit sama naga di bawah itu ya. Di atasnya ada 6 karakter ya. Nah, untuk Banjar Gadus sendiri di tahun lalu ogogonya terpilih sebagai salah satu yang terbaik ya di Kota Denpasar. Masih ingat dengan ogogoh ini? Ya, inilah ogogoh Banjar Gadus ya. Sebagai salah satu yang terbaik di Kota Denpasar yang dipamerkan atau diarak di Catur Muko ya dalam acara Kesango Fest. Nah, kita nantikan aja ya apakah ogogoh ini akan kembali menjadi salah satu ogogoh terbaik di Denpasar di tahun ini. Oke, lah dari Banjar Gadus kita menuju Banjar lainnya ya. Nah, kita sampai di Banjar Pegok ya. Dari Banjar Pegok kita langsung menuju ke Banjar Lantang itu. Nah, kita sudah sampai di Banjar Lantang Kecuh ya. Seperti ini kondisi ogogoh di Banjar ini. Kita lihat lebih dekat ya. Oke teman-teman, kita sudahi keliling kita di Desa Sesetan di hari ini ya. Kita akan lanjut kembali untuk menjelajahi banjar-banjar yang lain di Desa Sesetan ini di video berikutnya ya, di lain waktu.
masih banyak banjar ya yang bisa kita kunjungi di desa Sekitan ini, yang pastinya buah-buahnya bagus-bagus ya. Kita akan lanjutkan di lain hari, dan untuk video kali ini saya sudahi sampai di sini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.